Mbak. Ini isinya. Sebagian sudah digunting. Kita akan coba praktekkan cara memakai para film untuk grafting sambung pucuk jambu air. Ini kita akan kombinasikan, maksudnya kombinasi satu pohon kita buat dua varietas, dua macam. Ini Balhari dan yang ini Madu Deli Hijau. Ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Kalau matangnya warna agak kekuningan. Tetap kita menggunakan pisau yang tajam supaya bekas sayatannya nanti tidak berserabut. Dan batang bawahnya kita belah dua. Batang bawah kita belah dua. Terus dan terus kita sayat kiri kanan. Masukkan ke belahan batang bawah.
ini. Terus kita ikat menggunakan para film, tidak perlu disungkup lagi dan tidak perlu dibukai lagi, dibiarkan saja, nanti dia akan lapuk sendiri. Di sini kita ikat sampai berkali-kali supaya kuat. Kalau di bagian atas ini satu kali pun sudah cukup, karena sekadar untuk jadi sungkup saja ya, tidak perlu diikat. Selanjutnya di cabang yang ini kita pasang MDH madu Deli Hijau, jambu air super manis. Batang kau kita belah dua tadi seperti ini. Bentar. Dibelah dua. Menyesuaikan besarnya entris. Kalau misalnya entris ini agak kekecilan dibanding batang bawah, irisnya agak di pinggir, agak di pinggir sini. Sama yang tadi. Ini dari satu irisan para film sudah jadi satu, dua, masih ada sisanya. Jadi sebenarnya bisa jadi tiga, satu, dua, ini tiga, dan itu jadi satu lagi, bahkan lebih sedikit. Jadi walaupun harganya dalam satu rollnya ini mahal, kalau ditempatkan sampai 500 ribuan satu roll, tapi pemakaiannya sangat irit. Sangat irit. Dari satu ini, satu irisan ini bisa jadi untuk tiga garapan. Kalau saya tadi ini satu pohon, berarti jadi tiga pohon.